Sekda Sambas Ferry Madagaskar mewakili Bupati Sambas Satono menyampaikan pendapat terakhir usai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2021 disetujui seluruh anggota DPRD Sambas. Dalam rapat paripurna DPRD Sambas, Rabu 29 Juni 2022 di ruang sidang DPRD Sambas. Dalam sambutannya, Sekda Sambas mengapresiasi saran dan masukan yang disampaikan DPRD Sambas dalam upaya menyempurnakan Raperda yang dibahas. Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk terus berupaya menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada dengan maksimal sehingga percepatan pembangunan di Kabupaten Sambas bisa tercapai. Mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas beberapa masukan, saran dan pendapat yang terusik dari anggota Dewan yang terhormat terhadap pembahasan dan pendalaman materi tentang peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2021. Tentunya terhadap beberapa hal yang menjadi catatan dan poin penting selama proses pembahasan Raperda ini akan ditindaklanjuti oleh eksekutif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan solusi yang dicapai dapat diluruskan dalam bentuk kebijakan publik untuk selanjutnya diimplementasikan pada pasangan anggaran pendapatan belanja tahun berikutnya. Pemerintah bersama berkomitmen akan terus berupaya untuk menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada secara optimal sehingga percepatan dan penataan pembangunan di semua sektor dapat tercapai dan memberi harapan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna dipimpin oleh Ferdinand Solihin dihadiri pimpinan DPRD Sambas, Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD Sambas, serta pejabat penting lainnya. CSM TV Madahkanye.